Transportasi disebabkan kos operasi dan penyelenggaraan yang lebih murah berbanding kereta buatan luar negara. Wakil Syarikat Pengeluar Taksi Proton Ismail Harun berkata, sejak terlibat dalam industri ini selama 30 tahun, prestasi kereta nasional itu membanggakan. Ismail berkata masalah teknikal pada beberapa model taksi Proton memang berlaku. Namun, ia masalah kecil dan tidak menjejaskan keseluruhan operasi dan industri taksi di seluruh negara. Jelasnya masalah yang berlaku sebenarnya disebabkan pemandu taksi yang kurang ilmu mengenai penyelenggaraan taksi. Kalau perkara yang dibangkitkan macam kerosakan apa sebenarnya itu kalau nak cakapkan tak semua 100% ada kerosakan, tapi sejak kereta ni Proton dijadikan taksi, kereta Proton yang jalankan di dalam oleh petrol sekarang diubah menjadi cash taksi, okay? Maka ada dua cara untuk menyelenggarakan kereta tu. Kalau nak elakkan daripada kerosakan yang cakap dengan dia kan, menyelenggarakan kereta tu sebagai petrol dan menyelenggarakan kereta tu sebagai cash. Katanya kereta Proton sudah digunakan sebagai taksi sejak 1959, bermula dengan Proton Saga, diikuti model Iswara dan seterusnya. Justru beliau muskil mengenai motif pihak tertentu yang memburuk-burukkan kereta Proton sejak kebelakangan ini. Bagi saya, selagi kita mengikut apa penyelenggaraan yang betul dan kita pergi kepada bengkel yang bertawiah, saya rasa Proton memang tak ada masalah. Sebab saya pakai sampai sekarang pun masih okey. Proton memang kita puas hati. Sejak awal kita dah menyokong. Pertama dari segi harga sangat sesuai. Dari segi teknikal pun bagus. Tidak banyak apa masalah. Cuma cara pemanduan itu perlu dipertingkatkan oleh pemandu ini. Masalah teknikal pada kereta Proton sudah dilaporkan dan usaha menambah baik sudah dilakukan untuk pengeluaran model yang